Ambon merupakan kota yang memiliki ragam destinasi wisata menarik. Selain itu, Ambon juga dikenal memiliki sejarah panjang dalam hal perjuangan mempertahankan kedaulatan rakyat di era penjajahan VOC. Namun belum banyak orang yang tahu bahwa Ambon juga kini memiliki cerita yang menarik seputar aktivitas pesantren yang terdapat di wilayah tersebut. Salah satu pesantren yang menarik untuk disimak adalah Pesantren Al-Ansor Ambon. Berdirinya pondok pesantren Islam Al-Ansor Ambon ini dilatar belakangi dari konflik Maluku yang bernuansa SARA yang terjadi pada tahun 1999 sampai dengan 2004 yang menyisakan trauma panjang bagi sebagian besar masyarakat Maluku. Konflik tersebut terutama dirasakan oleh anak-anak seperti anak yatim yang ditinggalkan orang tuanya akibat konflik, anak yang orang tuanya cacat, kehilangan pekerjaan karena konflik, anak mualaf, serta anak putus sekolah dan anak dari orang tua yang kurang atau tidak mampu atau duafa. Selain itu, keterbatasan ekonomi orang tua membuat anak-anak mereka tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Apalagi tingkat kesejahteraan masyarakat Maluku yang hidupnya masih di bawah garis kemiskinan ikut menyebabkan terbatasnya anak-anak Maluku mendapat akses dan pendidikan yang berkualitas. Berangkat dari kondisi tersebut di atas, maka didirikan Pondok Pesantren Al-Ansor pada tanggal 14 Februari 2004 atau bertepatan dengan 29 Rajab 1425 Hijriah di Ambon. Bagaimana sejarah berdirinya pondok pesantren ini? Pondok Pesantren Al-Ansor ini pertama berdiri 2004 di akhir konflik kemanusiaan di Maluku. Lalu kemudian anak-anak itu kemudian kita mencoba untuk mengambil mereka, kita bina di pondok ini agar kemudian masa depannya harus lebih baik. Karena melihat satu di antara kendala kenapa kita tidak maju adalah karena pendidikan. Maka itu kemudian kami bikin pondok pesantren ini untuk mengasuh, membina, menyekolahkan anak-anak yatim, anak-anak korban konflik, dan anak-anak dari kalangan orang tua yang tidak mampu secara ekonomi. Apa keunikan dari pesantren ini? Pondok ini memang dari awal kami sudah berkomitmen, bahkan sampai kapanpun selama kita berdaya, pondok ini harus menjadi gratis untuk anak-anak Maluku. Tapi pendidikannya harus pendidikan yang berkualitas. Kenapa? Karena kita menyiapkan mereka dalam dua hal. Pertama adalah mereka harus menjadi calon ulama untuk negeri ini, dan yang kedua, mereka calon pemimpin negeri ini, insya Allah. Pendirian dari Ponpes tersebut untuk mengasuh, membina, dan menyekolahkan anak-anak korban konflik, anak yatim, mu'alaf, dan du'afa, dengan menanamkan pemahaman agama yang benar sehingga dapat membawa dirinya di tengah pergaulan masyarakat, serta dapat berdaya dan berhasil guna kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Bagaimana pesantren ini dapat terus eksis sampai sekarang? Subhanallah, operasional pesantren tidak sedikit. Empat pondok pesantren aktif saja kita punya santri. Di empat pesantren itu saja 780 anak. Yang makan, kebutuhan sekolah, segala macam menjadi tanggung jawab kita dan kaum muslimin serta masyarakat. Ya, dan alhamdulillah kepercayaan itu terus terbangun dan orang terus mengalirkan bantuannya, ya infak, sedekah, sehingga alhamdulillah pesantren terus survive, sehingga akan terus bertahan, bahkan insya Allah akan menjadi cikal bakal kelima yang sekarang kita sudah siapkan tanah di Tial, dan yang keenam kami sudah dapat tanah di Raja Ampat, Papua, alhamdulillah. Ustadz Abu Imam, selaku pendiri pesantren memiliki tujuan untuk memperbaiki akhlak manusia atau anggota masyarakat yang memiliki cacat moral, kurang mampu, dan anak-anak korban konflik, serta membina para mu'alaf. Pondok Pesantren Al-Ansor juga telah memiliki sejumlah mu'alaf yang dibina proses perkembangan keagamaannya dengan baik, sehingga para mu'alaf ini menjadi generasi muslim yang berakidah dengan benar. Pada tahap perkembangannya saat ini, Pondok Pesantren Al-Ansor Ambon di samping memberikan materi belajar ilmu syar'i berupa akidah, fikih, akhlak, tahfidz, bahasa Arab, bahasa Inggris, juga menyelenggarakan pendidikan formal, antara lain Rabatul Atfal atau TK dimulai, Madrasah Ibtidaiyah atau MI dimulai, Madrasah Sanawiyah atau MTS, Madrasah Aliyah Tahfidzul Quran atau MA. Bagaimana sistem atau program pendidikan dan kegiatan belajar di sini? Uniknya pendidikan pesantren itu adalah pendidikan yang banyak sekali berdasarkan pikiran-pikiran sang kiai. Makanya memang dari awal 2004 kami sudah mulai membukanya dengan RA,
yang biasa disebut Raudatul Atfal itu atau TK. Kemudian Madrasah Ibtidaiyah itu mulai dari 2004. Ya, lalu dalam perjalanannya, lulusan-lulusannya ini kami sekolahkan di luar masa itu. Jadi waktu itu masih di Arbes, terus kita sekolahkan di sekolah-sekolah lain. Kami punya kendala lagi. Apa itu kendalanya? Kendala yaitu harus ada ongkos pergi ke sekolah, terus ada operasion, ada uang jajan dan seterusnya. Makanya 5 tahun setelah setelah ada Ibtidaiyah dan SD dan TK itu mulai kita bikin madrasah sanawiyah atau setingkat SMP. Dan kemudian kita bikin aliyah. Aliyah itu pada saat itu saya memang cita-cita usia 40 tahun usia saya itu kemudian harus ada aliyah. Ya, lalu kemudian kita mulai buka cabang-cabang. Cabang pertama di Bula, cabang keduanya di sini, dan kemudian cabang yang ketiganya di Namlea. Alhamdulillah berjalan dengan cukup baik. Dan sekolah-sekolah itu kemudian menelurkan kader-kader. Yang kemudian mereka melihat kami, menyaksikan betapa susah dan keterbatasan kami. Kemudian mereka memiliki semangat. Dan alhamdulillah sudah ada sebagian alumni kita yang sekarang sudah sarjana. Dan sekarang sudah kembali mengabdi di lembaga ini kembali. Bagaimana pesantren membina santri mu'alaf? Jadi mereka ini memang betul-betul diberi pengetahuan tentang agama ini. Sehingga mereka merasa tidak boleh ada merasa keterpaksaan. Ya, tidak boleh merasa bahwa ini hanya ikut-ikutan saja. Lalu kemudian diberikanlah pengetahuan agama yang cukup. Dan alhamdulillah di antara anak-anak mu'alaf itu, catatan kami sudah lebih dari 10 orang yang sudah hafal Quran 30 juz. Ya, dan mereka sudah ada yang sarjana sekarang dari dukungan dan dorongan pondok pesantren. Bagaimana pendekatan yang digunakan pesantren dalam menghilangkan trauma akibat konflik masa lalu dari santri? Subhanallah, saya senantiasa bilang ke anak-anak, masa depan tidak akan bisa dibangun dengan rasa dendam, rasa marah, rasa benci. Apalagi kita orang Maluku sesungguhnya memiliki adat atau nilai-nilai tradisi yang luar biasa baik ya di masa orang-orang tua kita dahulu. Konflik sosial yang terjadi adalah akibat dari upaya-upaya orang yang tidak suka terhadap persatuan dan kesatuan ini, terutama bangsa dan negara, sehingga terjadi itu. Maka persaudaraan yang dibangun oleh orang-orang tua kita Maluku, yang ada bahasa-bahasanya, cubi di kulit, rasa di tulang, ya, dan lain-lain itu harus kita jalankan. Dan subhanallah, kemudian persaudaraan itu kita bangun, persaudaraan wataniyah, persaudaraan daerah dan kebangsaan, persaudaraan Islam dan seterusnya. Itu yang kemudian diajarkan kepada mereka. Dan alhamdulillah mereka melihat, memandang semua orang sama. Ya, orang-orang yang tidak beragama Islam adalah saudara mereka. Ya, lalu kemudian kita semua memiliki kewajiban untuk membangun negeri ini bersama-sama. Sehingga Maluku insya Allah akan lebih baik ke depan. Di samping itu, Pondok Pesantren Al-Ansor juga memiliki beberapa cabang di beberapa kabupaten atau kota di Provinsi Maluku. Terhitung terdapat Pondok Pesantren Al-Ansor Cabang Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Pondok Pesantren Al-Ansor Cabang Negeri Liang Kabupaten Maluku Tengah, dan Pondok Pesantren Al-Ansor yang baru diresmikan bulan Januari 2018, peletakan batu pertamanya oleh Bupati Buru untuk pendirian Pondok Pesantren Cabang Kabupaten Buru di Cikumerasa, Namlea. Jenis usaha yang dikembangkan oleh pesantren yaitu produksi minyak kayu putih dan peternakan sapi perah serta koperasi. Lahan pesantren di Pulau Buru seluas 200 hektar dimanfaatkan sebagai usaha peternakan dan pertanian. Salah satu produk unggulan pesantren adalah minyak kayu putih yang mengalami peningkatan permintaan sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Selain itu, usaha minyak kayu putih ini bermitra dengan masyarakat mu'alaf binaan pesantren, sehingga dengan kerjasama tersebut dapat memberdayakan kehidupan mereka. Jenis usaha lain adalah pengembangan komoditas hortikultura yang berfokus di Al-Ansor Liang.
pondok pesantren ini mengembangkan beberapa jenis sayuran, antara lain kangkung, cabai, dan umbi-umbian. Pondok Pesantren Al-Ansor memprioritaskan unit usaha peternakan sapi perah, kemudian fokus juga pada pengembangan minyak kayu putih, dan sedang mengembangkan pertanian terpadu yang dirangkaikan dengan ternak kambing, sayur-sayuran, dan ternak ikan. Sejauh ini, seluruh unit usaha yang dikembangkan diurus oleh santri dan pengurus ponpes, yang dibagi berdasarkan kemampuan yang didapatkan dari bantuan teknis dari Bank Indonesia. Apa saja produk hasil produksi agribisnis yang dihasilkan oleh pesantren? Berapa volume perdagangannya setiap hari? Digunakan untuk apa? Hasil dari usaha agribisnis ini? Ada usaha minyak kayu putih, bahkan sekarang sudah punya lahan minyak kayu putih juga sendiri. Walaupun proses perizinannya oleh Balai POM sekarang baru keluar. Kemudian di Bula, alhamdulillah mengingat perjuangan kita ini agak panjang, maka kami bikin kebun cengkeh dan kebun pala di sana. Kami sudah tanami sekitar 10 hektar. Sehingga 8-10 tahun akan datang kami berharap produksi dari usaha-usaha kita itu bisa menopang makan dan kebutuhan-kebutuhan operasional pesantren. Bagaimana pengembangan unit usaha sejauh ini? Alhamdulillah tanah kita ini semakin sangat luas, lebih dari 4 hektar ya. Dan tanah ini hanya ditumbuhi oleh rumput-rumput. Makanya kami berpikir bagaimana agar kemudian tanah kita produktif, maka insya Allah kami bikinlah kebun. Sebenarnya kebun ini kita bikin sudah sejak lama. Cuma masalah krusial pesantren Al-Ansor Liang ini adalah masalah air. Akhirnya jangankan menanam, menyiram tanaman, minum dan kebutuhan air saja susah. Dan alhamdulillah setelah kami mendapatkan bantuan dari kementerian, ya ada kementerian energi itu, kemudian alhamdulillah sudah ada air dan air sekarang sudah tidak ada masalah lagi. Ini sudah dan alhamdulillah ini kita sudah 2 kali panen dan memang tujuan utamanya untuk konsumsi anak-anak. Kendala apa yang dihadapi? Kendala-kendala kita sebenarnya semua klasik, itu pendanaan. Apalagi sekarang ada kepres tentang dana abadi pondok pesantren yang sudah diteken oleh Pak Presiden, Pak Joko Widodo. Kami berharap pemerintah daerah juga bisa mengalokasikan APBD-nya, dana-dananya untuk pengembangan usaha produktif seperti ini. Sehingga kami tidak lagi terus membebani pemerintah daerah, begitu juga tidak lagi membebani masyarakat, sehingga kami tumbuh dan berkembang dengan usaha-usaha kita sendiri. Apa harapan pesantren ke depannya terkait pengembangan pesantren dan usaha pesantren itu sendiri? Jadi komitmen awal kami memang, ini bagian dari pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Jadi istimewa di negeri ini. Ya. Kami mohon maaf kalau saya sedikit singgung, ternyata di Republik ini ada 4 provinsi yang termasuk provinsi termiskin ya, miskin di Indonesia, satu di antaranya Maluku. Saya berharap mudah-mudahan semua kita, elemen masyarakat, pemerintah, mari kita bergandengan tangan, kita memiliki semangat atau etos kerja yang tinggi, lalu kemudian kecerdasan dalam mengelola usaha-usaha ini, sehingga insya Allah kita akan menghilangkan stigma satu di antara provinsi yang miskin di Republik ini. Dalam menjalankan aktivitas usaha agribisnisnya ini, pihak pesantren selain berkolaborasi dan memberdayakan masyarakat sekitar dan para santri, juga telah memperoleh banyak dukungan positif dari banyak pihak, seperti pemerintah, baik provinsi maupun pemerintah daerah setempat, lembaga pendidikan menengah dan tinggi, Bank Indonesia, serta pihak swasta dan instansi lainnya. Berbagai dukungan tersebut turut memberikan dampak bagi kemajuan usaha pesantren setiap tahunnya. Bentuk dukungan yang kami rasakan adalah dukungan dari Bank Indonesia dari tahun 2016 hingga 2021. Jenis bantuan yang diberikan antara lain, seperangkat alat tanam hortikultura pada tahun 2016, antara lain,
bibit, sarana produksi, alat pertanian, kultivator dan hand tractor. Alat pengolahan minyak kayu putih pada tahun 2019, pengembangan kandang sapi pada tahun 2021. Fasilitas Forum Hebi Trend, pelatihan manajemen kandang dan ternak sapi, apakah ada bentuk kegiatan kolaborasi atau pemberdayaan yang bekerja sama dengan pihak, lembaga, atau otoritas? Semoga usaha-usaha ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, bahkan stakeholder yang ada, sebagaimana telah dimulai oleh Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia telah membantu, kami berharap mudah-mudahan pemerintah daerah, ya, dinas-dinas terkait, lalu kemudian kami berharap ke depan ada lembaga-lembaga perbankan, mudah-mudahan memberikan kemudahan-kemudahan dalam pembiayaan usaha, sehingga kami akan ingin meningkatkan usaha-usaha ini menjadi besar, ya. Lalu kami juga berharap mudah-mudahan tumbuhnya ekonomi rakyat, masyarakat berangkat dari tumbuh ekonomi dari pondok pesantren ini pula. Bank Indonesia aktif mendorong kemandirian pondok pesantren melalui berbagai penyaluran program bantuan atau PSBI, ataupun pelatihan-pelatihan yang ditujukan kepada Ponpes yang sangat menambah insight bagi para santri dan pengurus agar dapat mengelola unit usaha dengan lebih baik. Apa harapan pesantren kedepannya terkait pengembangan pesantren dan usaha pesantren itu sendiri? Usaha-usaha ini memang dimaksudkan untuk menjadi ilmu pengetahuan terhadap para santri. Karena fahamlah, ke depan lapangan kerja semakin susah, sempit, orang tumbuh banyak, lapangannya sedikit. Makanya kami berharap dengan mereka memiliki pengalaman mengurusi tanaman, mengurusi toko di usaha di koperasi kita, mengurusi minyak kayu putih, dan kemudian mengurusi sapi. Kami berharap akan tumbuh jiwa-jiwa kewirausahaan, kemandirian mereka. Kami berharap akan kita manfaatkan sejengkal pun tanah di sini, sehingga insya Allah akan lebih berproduktif. Lalu kemudian akan bangkit kemandirian pesantren. Sehingga ke depan mereka juga tidak boleh membebani siapa-siapa, bahkan mereka tumbuh, bangkit, survive, dan mereka harus menjadi generasi Maluku yang lebih baik. Pondok pesantren ini tidak memungut biaya sebesar pun dari para santri yang menimba ilmu di sini. Maka dari itu diperlukan komitmen kuat untuk dapat terus aktif membina para santri melalui pendapatan unit usaha yang sedang kami jalankan. Harapan kami, agar kami dengan para stakeholder dapat terus terjalin dengan baik dan intens, serta agar dapat terhubung dengan pihak-pihak lain. Tujuan kami adalah agar dapat menjadi pondok pesantren yang mandiri dan memiliki pengembangan unit usaha yang mendunia dalam rangka mendorong perekonomian syariah